Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini mengizinkan kita jalan untuk wajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga sholat kita barusan dan sempat amal ibadah yang awal kita selalu diterima Allah Ta'ala. Sholat salam sejahtera senantiasa kita doakan agar tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita tergolong umat yang selalu dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Jamaah sekalian rahmatullah, seperti terlihat di layar, tema kita siang hari ini berjudul NOS, peradaban tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. NOS, peradaban tanpa petunjuk Allah, ini masih merupakan rangkaian pembahasan dengan tema besar mewaspadai Dajjal, yang mungkin saudara-saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya bahas di sini. Adapun NOS merupakan kepanjangan dari Novus Ordo Seclorum alias New World Order atau Sistem Dajjal, yang merupakan peradaban modern yang canggih namun melepaskan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendapatkan istilah ini dari mereka sendiri. Mereka sendiri memperkenalkan bahwa mereka punya proyek besar, mega proyek bernama Novus Ordo Seclorum. Ini saya ingatkan kembali, mengingatkan ingatan kita bersama, bahwa istilah Novus Ordo Seclorum ini diletakkan di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat. Ia berbahasa Latin, yang maknanya Novus adalah new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya ages atau masa, sedangkan mereka memang memandang hidup di dunia ini adalah sebatas di dunia saja. Kita tidak hidup, kita tidak mati, kita akan diakhiri kecuali oleh masalah waktu saja. Nah, jadi mereka punya mega proyek mewujudkan sebuah Novus Ordo Seclorum, New World Order, tatanan dunia baru. Dan mereka membuat ilustrasinya seperti sebuah piramida yang mereka sendiri beritahu kepada kita bahwa piramida ini akan menyambut kedatangan pimpinan pucuk piramidnya yang simbolnya berupa the one-eyed creature, makhluk bermata tunggal yang kita semua tahu dari hadis-hadis Nabi Sallam. Makhluk bermata tunggal merupakan isyarat dari awar, yaitu Ad-Dajjal, puncak fitnah. Lalu kemudian di atas dari piramida ini mereka tulis bahasa Latin juga anuit webtis, artinya anuit itu dari kata mengangguk, nod, sedangkan kuebtis artinya undertaking atau usaha-usaha. Jadi artinya anuit kuebtis adalah he has favored our undertakings. Dia telah menyetujui, merestui, meriloi usaha-usaha kami ini. Dia yang dimaksud di sini adalah God, Tuhan mereka, the I, mata tunggal atau providence. Providence itu dalam bahasa kita adalah Ar-Razzaq, yang maha menjamin, maha memelihara. Jadi mereka meyakini bahwa kelak kedatangan Dajjal itu akan benar-benar menjadi roh, menjadi Tuhan bagi mereka, sebagaimana pengakuan Dajjal itu sendiri. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa pada tahap awal kemunculan Dajjal, dia mengaku sebagai Nabi. Tetapi setelah berjalan sekian waktu, semakin banyak pengikutnya, dia bahkan mencapai tingkat kekufuran yang optimal, di mana dia berani mengatakan dirinya adalah roh. Persis seperti salah satu tauhid fenomenal yang telah Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim bernama Fir'aun. Fir'aun ketika berkuasa di sebuah potongan negeri yang tidak terlalu besar, mungkin seukuran Kalimantan yaitu Mesir, dia kemudian berlaku tawwa' melampaui batas sampai dia berani mengatakan di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang maha tinggi. Nah, begitu juga dengan Dajjal. Nanti Dajjal muncul, dia dengan segala kelebihan yang Allah izinkan dia miliki, dia akan menipu manusia dengan mengatakan bahwa dirinya adalah
Rabbul Alamin. Bahkan sebelum kemunculan Nabi, para antek-antek Dajjal ini sudah menyambut, sudah menanti-nanti kehadirannya. Dan salah satunya adalah yang berada di belakang layar dari mega proyek Novus Ordo Seculum ini. Makanya kita rasakan zaman di mana kita jalani sekarang ini adalah zaman yang begitu sulit dalam konteks memelihara keimanan, apalagi menegakkan seluruh ajaran Islam. Karena pada hakikatnya Allah sedang menguji kita, orang-orang beriman, dengan Allah berikan keleluasaan, kepemimpinan justru kepada pihak al-kuffar, pihak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahkan sedang menyambut, sedang menata dunia ini untuk menyambut the arrival, kedatangan sang mata tunggal pemimpin mereka Ad-Dajjal. Dan sengaja di gambar ini diletakkan dia mengambang. Karena apa? Karena dia belum datang, tetapi dinanti-nantikan kedatangannya, sehingga nanti diharapkan begitu dia datang dia akan segera compatible dengan sistem yang sudah diwujudkan, yaitu sistem Dajjal ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kondisi dunia sekarang adalah kondisi yang digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 7, di mana para pemimpinnya memiliki logika seperti bangsa Rum. Surat Ar-Rum ayat 7 merupakan karakteristik dari bangsa Romawi, yang kita tahu peradaban Romawi dahulu kala adalah peradaban yang sangat dunia oriented. Bahkan dunia itu dianggap sebagai segala-galanya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui perkara yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Begitulah Romawi masa lalu, begitu juga Romawi modern sekarang. Pada hakikatnya dunia sekarang dipimpin oleh Romawi juga, karena yang memimpin dunia adalah the Western Civilization, peradaban barat, yang dikomandani oleh Amerika dan Eropa, yang asalnya semuanya dari bumi atau dataran Rum, dari dasaran Eropa. Sampai-sampai orang Amerika itu sering diistilahkan sebagai WASP, W-A-S-P, atau White Anglo-Saxon Protestant. Orang berkulit putih, asalnya dari Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu dari daerah dataran Eropa, dari Inggris, dari Skandinavia. Dan mereka umumnya Protestan, orang-orang Protestan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kepemimpinan dunia sekarang dipegang oleh kaum kufar ini, dan mereka logika berpikirnya adalah materialisme, dunia oriented. Makanya mereka menginginkan agar semua orang pun berpikirnya demikian. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang karena sudah terbaratkan, sudah terromawikan, akhirnya juga berpikirnya materialistik, berpikirnya bahwa kemenangan itu harus diukur segala sesuatunya dengan ukuran dunia. Kalau kita tidak mengejar ketertinggalan dunia kita, seolah-olah kita tertinggal luar biasa dan kita patut merasa hina. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi saudara rahimakumullah, para pemimpin yang seperti ini adalah para pemimpin yang digambarkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 40-42 sebagai para pemimpin yang mengajak ke neraka jahannam. Fa akhadnahu wa junudahu fa nadathnahum fil yammi. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المفقوحين. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. A'immatan yad'una ila an-nar. Mereka adalah para pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Fir'aun zaman dahulu demikian, Fir'aun zaman sekarang pun demikian, sama saja. Karena hakikatnya mereka sama-sama berkomitmen kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis. Makanya pernah saya uraikan di sini ketika membahas waspadai fitnah Dajjal, bahwa salah satu kekuatan di belakang layar dari sistem Dajjal ini disebut dengan gerakan Freemasonry. Sebenarnya kekuatan di belakang layar itu tidak hanya Freemasonry, ada beberapa secret societies lainnya, beberapa masyarakat rahasia lainnya, salah satunya yang ternama adalah Freemasonry. Tetapi juga ada yang namanya Illuminati, ada yang namanya Knight Templars, ada yang namanya Kabbalah,
yang semua bermuara kepada satu kelompok, yaitu Al-Yahud, kelompok Yahudi. Nah, jadi Freemasonry ini di dalam salah satu buku berjudul Gerakan Freemasonry yang ditulis oleh dua mantan anggota Freemasonry yang dua-duanya ulama, tetapi akhirnya sadar, taubat, mereka keluar dari gerakan Freemasonry. Kenapa mereka keluar dari gerakan ini? Karena ketika mereka sampai ke level 30, seluruh levelnya itu 33, waktu itu kedua ulama ini sudah sampai ke level 30. Nah, ketika mereka dilantik untuk berbaiat di level ke-30, mereka terkaget-kaget ketika menyadari bahwa lafal teks pelantikannya mereka harus mengatakan kata-kata in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Barulah mereka sadar, wah ini disebut syaitan, wah ini partai syaitan, ini pasukan syaitan, ini golongan syaitan. Maka mereka taubat, mereka meninggalkan organisasi itu, dan lalu mereka menulis, membongkar rahasia gerakan Freemasonry ya, lewat buku sambil mereka menulisnya, sambil berlari-lari karena dikejar-kejar mereka akan dibunuh, nyawa mereka terancam. Nah, jadi saudara sekalian yang mau jelas bahwa organisasi seperti ini adalah organisasi yang memang menyatakan komitmennya kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iblis, yang mana iblis itu tidak lain adalah mengajak manusia untuk bersama-sama dengan dia kelak di akhirat masuk ke dalam neraka jahannam. Nauzubillah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya salah satu problem yang harus kita waspadai adalah problem ketaatan. Hati-hati dengan penyerahan ketaatan kita. Jangan sampai kita menyerahkan ketaatan kepada pihak-pihak keliru. Sebab sudah jelas di dalam Al-Quran kita diarahkan hanya boleh menyerahkan ketaatan tanpa keraguan sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Selain daripada itu, kita punya kewajiban untuk senantiasa bertanya, apakah ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ataukah ini tidak sesuai. Kalau dia sesuai, kita ikuti. Kalau dia tidak sesuai, kita akan mengatakan, maaf, Anda boleh ustaz, tetapi Allah dan Rasulnya lebih utama, kami ikuti. Ini prinsip seorang mukmin. Sebab kalau tidak, dia akan menjadi seperti kebanyakan rakyat yang taklid, yang membabi buta, mengikut kepada pemimpin, sudah lebih najis, ya kan, buta pula. Nah, mereka akan tersesat sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Yauma taqallabu wujuhuhum fil nar yaquluna ya laitana atta'na Allaha wa atta'na Rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, ini mengerikan sekali, seperti sate ya, dibakar nanti para lalu itu di neraka itu seperti sate. Ya, kita kalau melihat sate dibakar kan dibolak-balik. Nah, begitu juga dengan penghuni neraka, oleh Allah Ta'ala nanti muka mereka akan dibolak-balikkan di dalam api neraka. Lalu mereka dalam keadaan menderita seperti itu menemukan penyesalan mereka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi mereka menyesal, mereka baru sadar ternyata taat kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar mesti. Tidak ada sekiranya kompromi-kompromi kepada pihak manapun dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau sudah jelas ini dari Allah, ini jelas dari Rasulnya, kita taati. Lalu mereka melanjutkan penyesalan mereka dengan mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalina sabila. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka ternyata menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim di'afaini minal adzabi wal 'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka hanya bisa menyesal. Akhirnya mereka berpikir, ya setidak-tidaknya mereka berharap supaya mantan-mantan pemimpin mereka, mantan pembesar mereka sewaktu di dunia dapat azabnya dua kali lipat dari mereka. Padahal sudah tak guna, karena dua-duanya sama saja. Kelompok yang jadi pemimpin pembesar maupun kelompok yang jadi rakyat waktu di dunia sama-sama di kapling neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya saudara rahimakumullah, pantaslah para ulama kita sering mengingatkan kita bahwa sebaik-baik penyesalan adalah penyesalan yang tidak terlalu. Dan kepada dunia selagi di dunia ini mau menyesal sekarang bahwa Anda mentaati para pemimpin yang sesungguhnya menyesatkan Anda mentaati para pembesar yang sebenarnya menyesatkan Anda.
Tapi repotnya di dunia ini karena sulit melihat hakikat, akhirnya justru berlindung di balik kata-kata, oh pemimpin harus ditaati, pembesar harus ditaati. Padahal pemimpin seperti apa yang wajib kita taati? Pembesar seperti apa yang wajib kita taati? Memang ada hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kita bahwa kita harus mentaati pemimpin, tapi Nabi tidak mungkin menyebutkan hal itu tanpa catatan, tidak mungkin. Nah, oleh karenanya bahkan kita menemukan ada hadis yang menyebutkan sebagai berikut: Satakunu umarahu fata'rifuna wa tunkirun faman 'arafa dalila wa man ankara salima walakin man radiya wa taba. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul para pemimpin yang kalian kenali mereka tetapi kalian tidak menyetujui mereka. Orang yang membenci mereka akan terbebaskan dari tanggungan dosa. Orang yang tidak menyetujui mereka akan selamat, tetapi orang yang rela dan mematuhi mereka tidak terbebas dari tanggungan dosa. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, urusan mentaati, urusan menyerahkan kepada Tuhan, bukan urusan yang sifatnya boleh kita pandang, udah ikut aja lah yang rame, bagaimana adanya. Enggak begitu urusannya. Urusannya adalah urusan diri kita masing-masing mau selamat atau tidak di akhirat. Kita mau selamat, kita harus punya kejelasan al-wala dan kejelasan al-bara. Al-wala artinya loyalitas, al-bara artinya berlepas diri. Kita hanya mau al-wala kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang memang mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan kita akan selalu al-bara, berlepas diri dari siapapun yang ternyata mengikuti syaitan, mengikuti musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia secara penampilan awalnya kelihatan seperti orang yang baik, tetap kita harus punya prinsip bahwa selagi dia tidak terus-menerus mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, tentunya Allah dan Rasulnya lebih utama. Nah, jadi saudara-saudara, inilah era badai fitnah yang ancaman dosanya bahkan ke derajat riddah. Badiru fitanan kekita illaini muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah laksana malam yang gelap gulita. Jadi Nabi sudah memperingatkan 15 tahun yang lalu akan muncul sebuah keadaan zaman di mana fitnah itu begitu banyaknya sampai-sampai kehidupan di dunia ini seperti sepenggalan malam yang gelap gulita, sulit melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang belok, mana yang menyimpang, mana jalan yang mendaki, mana jalan yang turunan, dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, di zaman seperti itu kelak nanti yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di zaman seperti itu seorang lelaki di waktu pagi masih beriman, di waktu sorenya dia telah menjadi kafir. Di waktu sorenya dia masih beriman, di pagi hari dia telah menjadi kafir. Dan itu semua bermuara karena perkara apa? Ya bi'udina mu'ya'aratin minat dunia. Dia rela menjual agamanya demi kesenangan, kesenangan dunia. Nah, jadi saudara sekalian, rahimakumullah, hadis ini menjelaskan satu perkara yang sangat mendasar yang harus kita waspadai, bahwa kalau kita ditakdirkan Allah hidup di era fitan, era banyak fitnah, dan saya khawatir itulah era yang sedang kita jalani sekarang ini, maka jenis pelanggaran kepada aturan Allah yang mungkin dilakukan seorang yang mengaku muslim bukanlah jenis pelanggaran yang sederhana, tapi jenis pelanggaran yang para ulama kita menyebutnya nawaqidul iman, pembatalan nilai-nilai iman, nilai-nilai keislaman, atau dalam bahasa populernya terjangkiti virus MTS, murtad tanpa sadar. Nauzubillah min dzalik. Nabi, coba lihat bahasa Nabi. Nabi tidak mengatakan di era penuh fitnah itu, ketika seperti malam yang gelap gulita, pagi-pagi seseorang masih berbuat kebaikan, sorenya berbuat kejahatan. Nabi tidak bilang. Kalau Nabi bahasanya seperti itu masih ringan pak urusannya, karena orang berbuat kejahatan masih boleh jadi dia tetap seorang mukmin di mata Allah Subhanahu Wa Taala, cuma sedang tergelincir saja. Tapi tidak demikian kata Nabi. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya masih beriman, paginya menjadi kafir. Ini dosa yang sudah ultimate sin, dosa yang paling puncak, yaitu dosa sampai membatalkan nilai-nilai keimanan kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini saya datang dengan anak saya di luar, dia membawa beberapa buku-buku yang bermanfaat. Salah satunya ada buku yang kami anjurkan saudara-saudara baca, judulnya Nawaqidul Iman, penjelasan pembatal keislaman. Atau ada satu buku lagi judulnya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Fi'liyah, pembatal keislaman
dalam aspek keyakinan, aspek ucapan, dan aspek perbuatan. Ini sebuah disertasi doktoral, bahkan. Kita perlu memahami hal-hal ini supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam perangkap perbuatan-perbuatan yang ternyata bisa membatalkan keimanan, keimanan kita. Karena ini eranya, Pak. Ini era di mana jenis dosa yang kita mungkin terlibat di dalamnya bukan dosa-dosa sederhana, tetapi dosa yang bahkan membatalkan nilai keimanan kita. Alangkah sayangnya kalau kita ternyata terlibat dalam dosa seperti itu, sehingga sholat kita, puasa kita tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya fondasi daripada semua perbuatan baik kita sudah tercabut, sudah cabut, sudah hilang. Namun kita ingin dari. Maka saudara rahimakumullah, kita membaca buku-buku seperti ini bukan dalam rangka kemudian kita mengkafirkan orang lain, bukan. Tapi untuk melindungi diri kita, anak istri kita, jangan sampai kita kena terjangkiti virus yang tegas, murtad tanpa sadar. Nauzubillahimindalik. Nah, jadi saudara rahimakumullah, badai fitnah yang muncul sekarang ini sudah meliputi berbagai aspek kehidupan. Misalnya di aspek ideologi, kita mengenal sekarang ini ada tersebarnya fitnah ideologi sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan terutama pluralisme ini ide ideologi yang sekarang ini sangat populer, termasuk di kalangan kaum muslimin. Sampai film pun dibuat dengan prinsip faham ideologi pluralisme ini. Ya, film tanda tanyanya Hanum Priman Ramantio itu, kan itu berlandaskan paham pluralisme. Karena di dalam film itu diperlihatkan seorang muslimah yang kemudian karena sulit hidupnya, akhirnya solusinya apa? Dia murtad, keluar dari Islam. Dan semenjak dia murtad, hidupnya menjadi nyaman, hidupnya menjadi bahagia, menjadi tenang. Seolah-olah murtad itu bukan perkara yang berat, itu perkara yang ringan-ringan saja. Yang penting kita happy hidup di dunia ini. Yang penting kita berbuat baik kepada orang lain. Kemudian salah satu tokohnya juga diperlihatkan seorang pemuda yang rajin sholat, tetapi dia pengangguran, sulit mendapat pekerjaan. Satu-satunya kebolehan dia atau keterampilan dia adalah acting dalam sebuah sandiwara. Nah, akhirnya dia coba menawarkan diri untuk acting di sandiwara-sandiwara yang ada. Gak ada yang mau, kecuali satu sandiwara yang dikelola oleh sebuah gereja. Dan akhirnya dia memainkan peran sebagai Yesus yang disalib. Dan dia terima peran itu demi apa? Demi dapat pekerjaan. Dan kemudian diperlihatkanlah setelah selesai dia acting sandiwara jadi Yesus yang disalib, kemudian dia pergi ke musala, dia sholat, baca surat Al-Ikhlas, ya, di dalamnya ada ayat la yalid walad walam yulad. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi saudara rahimakumullah, faham pluralisme ini faham yang menurut saya sudah banyak menyebabkan saudara muslim kita terjangkit di virus MTS murtad tanpa sadar. Sebab pluralisme ini pada tahap awalnya terdengar manis, Pak. Pluralisme itu menganjurkan kita untuk memandang kita harus menghormati orang apapun latar belakang agama dan keyakinannya. Jika pluralisme hanya sampai di sini, Pak, kita nggak punya masalah. Bahkan Islam memang menyuruh kita untuk menghormati orang apapun latar belakang agama dan keyakinannya. Tetapi yang jadi masalah adalah pluralisme menuntut seorang untuk menjadi pluralis sejati sampai mau mengeluarkan kata-kata semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Dan saya yakin saudara-saudara mungkin sudah sering mendengar, ya, orang-orang yang muncul di televisi, baik itu artis, baik itu tokoh masyarakat, bahkan pejabat, itu biasa mengemukakan kata-kata seperti ini. Padahal kata-kata seperti ini, saudara-saudara, kalau ditimbang dari ilmu nawaqidul iman, amalan yang membatalkan keislaman, ini sudah masuk dalam kategori nawaqidul iman. Kenapa? Karena salah satu nawaqidul iman adalah, kata para ulama kita, seorang yang mengaku muslim bila menolak atau mengingkari satu ayat Al-Quran saja sudah cukup dia dikatakan murtad, keluar dari Islam. Padahal orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti ini setidak-tidaknya telah mengingkari beberapa ayat, bukan satu ayat saja. Jadi tidak perlu orang itu menolak seluruh Al-Quran Pak, untuk dikatakan murtad, tidak perlu. Satu ayat saja dia tolak, dia sudah tidak layak disebut muslim lagi. Kenapa? Karena seorang muslim yakin bahwa seluruh isi Al-Quran adalah qaulullah ta'ala, ucapan-ucapan Allah ta'ala. Yang sudah barang tentu dia akan mengatakan shadaqallahul azim, Allah maha benar dengan semua firman-Nya. Nah, bagaimana mungkin orang yang pernah membaca surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi inna dina indallahil islam, sesungguhnya din, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Bagaimana mungkin dia pernah membaca ayat ini lalu kemudian dengan ringannya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sependapat, yaitu kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Kan gak mungkin.
Apa dia merasa dirinya lebih cerdas daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang keliru, dia yang benar? Dan ketahuilah, surat Al-Imran ayat 19 ini terjemahannya bukan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah salah satunya Islam, bukan. Hanya Islam. Makanya kadang-kadang saya suka tertawa melihat seorang remaja masjid yang begitu semangat berteriak Islam agama paling benar. Itu keliru kan? Islam bukan agama paling benar. Kalau dikatakan Islam agama paling benar, berarti yang lain juga benar, cuma kurang benar. Islam agama yang benar, bukan yang paling benar. Artinya apa? Yang selain Islam apa? Batil. Makanya Allah Taala dalam Al-Quran menyebutkan istilah untuk Islam itu apa? Dinul Haq, agama yang benar. Allah tidak pernah mengatakan Islam itu agama paling benar. Allah bilang Islam itu agama yang benar. Yang artinya apa? Ghairul Islam, batil. Selain daripada Islam, batil. Nah, ini harus duduk Pak dalam pemahaman kita dan keyakinan kita. Kalau ini tidak duduk dalam pemahaman kita, jangan-jangan kita berpengar MTKS. Ini baru di bidang ideologi. Di bidang politik, ya, faham Machiavelli sekarang luar biasa. Merajalela, Machiavelli ini tokoh filsuf Eropa yang menawarkan sebuah ideologi bahwa kalau seorang itu berpolitik, hendaknya dia berprinsip tujuan boleh menghalalkan segala cara. Dan ini sekarang berlaku. Mau mencari seorang politisi yang main money politics, gak usah jauh-jauh ke California, Pak. Di Kalimantan juga ada. Nah, itu jauh-jauh. Sudah lengkap, Pak. Di seluruh dunia ini ada contoh-contoh dari politik Machiavelli. Sistem ekonomi, kapitalisme, ribawi. Sistem ekonomi dunia sekarang kan sistem ribawi. Sistem kalau orang dulu menyebutnya 10-12, Pak. Minjem 10 perak, baliknya harus 12 perak. Ini sistem yang kata Al-Quran Al-Karim, kalau tidak ditinggalkan, فَأَزْلَكُ لِحَرْضِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang sama sekalian. Jadi bagaimana kita mengharapkan kita diberkahi Allah Ta'ala kalau sistem ekonomi yang kita berlakukan justru mendatangkan permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan salah, Pak, kita setiap hari ditawarkan peluang riba, Pak, lewat SMS kita. Ya, proses cepat tanpa agunan, 5 juta sampai 150 juta rupiah, hubungi Memet, nomor telepon sekian. Bisa 5 kali, 10 kali, 15 kali sehari, Pak, kita ditawarkan untuk mau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sistem sosial, kekayaan menjadi monopoli kaum elit. Makanya sekarang banyak orang berlomba ingin jadi politisi karena apa? Itu jalan pintas untuk kaya raya, Pak. Jalan pintas untuk kaya raya adalah menjadi politisi. Jalan yang agak sulit adalah menjadi pengusaha. Tapi pengusahanya pun akhirnya nempel kepada penguasa. Karena mereka tahu, hanya dengan nempel ke penguasa, usaha mereka bisa langgeng. Jadi akhirnya muncul sebuah kelompok kecil monopoli kaum elit, ya, di bidang sosial. Di bidang budaya, hiburan, bukan rahasia lagi, Pak, bahwa semua produk budaya hiburan modern sekarang ini berfaham ideologi hedonisme, syahwat menjadi ilah, menjadi tujuan. Mana ada kita mendengar produk budaya sekarang yang membuat kita jadi zikrullah, ingat kepada Allah, yang membuat kita jadi orang tawadu, yang membuat kita menjadi orang yang semakin ingat akhirat? Mana ada, Pak? Ya, hampir semua hiburan sekarang ini membuat kita yang tadinya otaknya jernih jadi ngeres, jadi kotor. Karena memang dia memanipulasi syahwat. Kemudian bidang militer, ya, bukan rahasia lagi, tidak ada angkatan militer di dunia sekarang ini, bangsa manapun, negara manapun, kecuali bermotokan right or wrong is my country. Berbeda dengan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau kita punya mujahidin fisabilillah, para jundullah, para tentara Allah, maka mereka harus kita pahamkan ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan saja yang harus mereka jadikan tujuan utama untuknya pasukan itu, yaitu ishkariman awmat syahidat, hidup mulia di bawah naungan syariat Allah atau mati syahid. Mana ada sekarang angkatan perang seperti itu? Yang ada adalah right or wrong is my country. Makanya tentara-tentara Amerika banyak yang gila di Afghanistan, banyak yang sakit jiwa di Irak, karena mereka harus mentaati perintah komandannya walaupun menentang hati nurani mereka. Jangankan menentang iman, Pak, ya, hati nurani saya sudah ditentang. Kemudian di aspek hukum, fitnahnya adalah munculnya man-made laws yang lebih dimuliakan daripada, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya hukum jahiliyah. Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 50, pilihan hukum itu cuma dua. Ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Makanya sekarang kita sering menghadapi dilema antara Allah bilang halal, tetapi hukum manusia bilang illegal. Allah bilang haram, hukum manusia bilang legal.
hukum Allah yang diberlakukan apa yang dikatakan halal kata Allah, yang hukum manusia juga legal. Apa yang kata Allah haram, ya itulah yang ilegal yang berlaku di masyarakat, tidak ada pertentangan. Tapi sekarang kita banyak menghadapi pertentangan karena hukum yang diberlakukan adalah man-made laws. Di bidang pendidikan, materialisme luar biasa mendominasi cara berpikir banyak orang tua ketika menyekolahkan anak. Sehingga orang tua itu ingin anak apa menjadi juara kelas bukan karena apa-apa, supaya anak itu nanti kalau juara kelas di SD dapat SMP favorit. Kalau dia juara di SMP dia dapat SMA favorit. Kalau dia juara di SMA dia dapat kampus favorit. Kalau dia juara di kampus dia akan mendapat pekerjaan yang gajinya favorit. Ujung-ujungnya materialisme, saudara. Nah, jadi saudara berhikmatullah, pendidikan sekarang bukan pendidikan yang untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, yang komitmen kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang penting adalah siap pakai. Nah, itu istilahnya. Kampus ini adalah kampus yang berkualitas karena lulusannya pasti siap pakai. Siap pakai apa? Siap pakai sistem dajjal. Bukan siap pakai menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bidang olahraga, bukan rahasia lagi bahwa semua cabang olahraga sekarang ini di belakang layarnya adalah sebuah bisnis industri besar, yaitu industri perjudian. Memangnya Anda pikir orang berebut menjadi ketua PSSI untuk apa urusannya? Urusannya karena ketua PSSI kalau dengan itu menjadi bandar judi terbesar di bidang sepak bola. Bukan rahasia lagi. Kemudian fitnah di bidang keluarga, ya, disebarkannya paham liberalisasi wanita, ya, semangat gender. Ya kan? Wanita harus setara dengan laki-laki sehingga akhirnya apa? Banyak wanita yang meninggalkan rumah dengan alasan self existence, self esteem, ingin menampilkan prestasi dirinya di luar masyarakat, di luar rumahnya sebagaimana suaminya, sebagaimana pasangan hidupnya. Padahal dalam Islam sudah jelas pembagian kerjanya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Sementara kaum wanita perannya sebagai al-ummu madrasah. Ya, ibu itu adalah madrasah. Dialah yang melahirkan generasi selanjutnya. Nah, bagaimana generasi selanjutnya akan lahir kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada di depan? Nah, jadi saudara perempuan, akhirnya dibumbui pula dengan free sex yang berlangsung di masyarakat, maka banyak keluarga yang berakhir dengan tolak. Baik tolaknya secara resmi, benar-benar bisa, maupun tolaknya secara tidak resmi. Akhirnya masih tinggal berantar, tapi hakikatnya mereka tidak ketemu lagi. Masing-masing sudah punya pil sendiri, punya will sendiri, pria idaman main sendiri, wanita idaman main sendiri. Namun sebidang ingin mengendali fitnah di bidang keluarga. Kemudian belum lagi fitnah di bidang informasi, di mana media masa sekarang ini prinsipnya menggunakan prinsip that news is good news. Berita buruk justru adalah berita yang baik, karena akan mendatangkan rating yang tinggi, mendatangkan keuntungannya yang besar. Makanya kita sebagai muslim mukmin di zaman seperti ini, kalau kita mendengar informasi di media umum, Pak, kita nggak boleh begitu saja. Saya sampai sekarang termasuk orang yang ragu, benarkah Usama bin Laden sudah mati? Atau lebih tepatnya, benarkah Usama bin Laden matinya tanggal 1 Mei tahun 2011? Jangan yang sudah mati 10 tahun yang lalu. Karena ada sebuah berita penelitian yang mengatakan bahwa video-video tampilan Usama bin Laden sebelum 2001 dengan sesudah 2001 itu beda isinya.